warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutradonil di channelnya Lahan Pintar, di Lahan Pintar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang review tanaman cabai kita, di mana tadi kita sudah melakukan pemupukan kedua untuk tanaman cabai pada umur 65 hari setelah tanam. Di mana pemupukan pertama kemarin kita lakukan tepat pada 2 minggu setelah kita melakukan pemupukan pertama. Nah, kenapa kita lakukan dengan cepat pemupukan, yaitu jangka 14 hari, sedangkan masih pupuk yang masih tersedia masih ada di sekitaran lubang yang dimana kita lakukan pemupukan kemarin. Nah, inilah menjadi sebab kenapa tanaman cabai membutuhkan makanan atau nutrisi yang cukup untuk dia tumbuh dan kembang dalam fase vegetatif awal. Pada fase ini, tanaman cabai kita ini sudah berumur 65 hari setelah tanam, yaitu sudah membentuk bunga. Pada cabang V pertama, dia sudah keluar bunga, maka itu otomatis membutuhkan makanan yang lebih untuk itu. Kali ini, pemupukan yang kita berikan adalah pemupukan untuk nutrisi pada fase pembungaan dan fase berbuah hijau. Nah, apa pupuk yang kita gunakan? Apa yang cara dosis dan seperti apa kita memberikan, bantu channel kita terus untuk berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Baik, karena subscribe itu gratis, maka mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi seputar pertanian langsung dari lahan pertanian kita, lahan pintar pertanian kita. Nah, kemarin kita sudah melakukan penanaman, kemudian kita lakukan perawatan, pengecoran, kemudian kita susul pemupukan pertama, tentulah pupuk yang kita gunakan atau nutrisi yang kita gunakan itu berbeda-beda. Di setiap fase, pemupukan dan nutrisi yang kita berikan itu berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini kita menambahkan sedikit NPK dan tambahan dari pupuk cantik ya, pupuk cantik. Nah, juga pupuk cantik ini memiliki kandungan nitrogen yang cukup untuk tanaman cabai pada fase vegetatif. Dan NPK ya, sebagaimana kita ketahui, NPK 16-16 yang kita gunakan ini produk dari PT Loying. Kenapa kita gunakan ini? Karena kita beranggapan ya, bagi saya sendiri yang melakukan perawatan, yaitu cepat dalam bentuk penyerapan dari unsur hara oleh akar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini cabai kita sudah masuk fase 65 hari setelah tanam, di mana dia sudah mengeluarkan bunga. Bisa dilihat di belakang kita hampir seragam ya. Mudah-mudahan ini sehat, mohon doanya para petani pintar semuanya yang ada di Indonesia khususnya, mohon doanya agar cabai kita bertahan sampai finish, karena alhamdulillah harga cabai sudah naik ya, sudah naik dan sudah di harga petani, yaitu ada yang 20.000, ada 25.000. Nah, kita berharap cabai kita yang kita tanam sesuai prediksi kita, yang kita prediksi kemarin, yaitu fluktuasi harga itu kita berharap di tahun baru nantinya. Tahun baru kita ingin mendapatkan harga yang sesuai yang kita harapkan. Nah, para petani pintar, tips dan trik di setiap fase pertumbuhan itu sudah kita upload di YouTube-nya Lahan Pintar, mulai dari penanamannya dilakukan tidak boleh ditekan-tekan pada bagian batang bawah, kemudian bagaimana kita merimbunkan sejak dini, itu sudah ada semua di YouTube-nya Lahan Pintar. Tinggal bagaimana petani pintar semuanya ingin berdiskusi ya, menginformasikan. Ini sudah berumur 65 hari, berarti sudah masuk fase bunga ya, pembungaannya sudah keluar. Nah, tips dan trik kita juga dalam mengendalikan pada bagian daun di sini. Bagian daun di sini ini sangat rentan dengan ya padanya thrips atau virus gemini ya, thrips. Yaitu kita perlu mengetahui vektor yang membawanya, yaitu ya sudah sebagaimana kita ketahui, petani pintar mungkin sudah tahu, yaitu adanya virus gemini ya diakibatkan oleh kutu kebul. Nah, hal ini harus diperhatikan. Apabila kutu kebul tidak diperhatikan, ini sangat bahaya bagi tanaman kita pada fase ini. Karena fase vegetatif dia tunasnya keluar, pemakanan serapannya cukup baik, kemudian inseknya harus dikuatkan. Salah satu insek yang saya rekomendasikan untuk petani pintar semuanya ada dari PT Bayer, yaitu Sipanto. Itu sangat ampuh untuk mengendalikan kutu kebul, karena kita sudah menguji coba langsung di lapangan ya, di lahan pintar. Bukan berarti saya
mempromosikan sepatu enggak, tapi ini langsung saya buktikan dengan pemakaian sebanyak 10 mili per tangki ya, saya gunakan seperti itu. Ini langsung kita semprotkan di daun. Alhamdulillah kutu kebul bisa dilihat ya, kalau kita goyang biasanya kutu kebulnya ini keluar. Nah, tapi alhamdulillah kali ini tidak. Dan mudah-mudahan cabai kita rata terus sampai akhir. Nah, yang kemarin ada pertanyaan dari subscriber kita di YouTube-nya Lahan Pintar, ya itu dataran tinggi ya baguslah. Namun dataran tinggi terkadang justru penyebaran virus atau tripsnya itu lebih cepat merata. Nah, apabila kita perhatikan virus atau tripsnya itu ada di pada bunga yang sedang keluar benang sari atau kepala putiknya ya. Ini alhamdulillah nih tidak ada sama sekali. Nah, hal itu perlu kita cegah dari awal, dari sejak dini. Ini untuk virus itu sendiri, alhamdulillah ini terkendali ya, bukan kita takabur enggak ya. Terkendali kisaran lebih kurang 98% terkendali. Namun adalah satu-satu tanaman, yaitu karena pertama ya yang menyebabkan dia terkena virus itu atau keriting itu perakarannya terganggu. Nah, kemudian makanannya tidak diserap dengan baik sehingga dia lebih baik mengkeritingkan diri. Kemudian ada lagi virus, faktor virus atau kutu kebul, dia menghisap cairan yang ada di daun ini. Itulah yang menyebabkan terjadinya kerut atau keriting pada daun cabai. Nah, ini pengalaman saya di lapangan ya. Ini sangat saya ingin berbagi karena saya langsung melaksanakannya di lapangan. Ini mungkin petani pintar sudah sama-sama mengetahui, mulai dari awal pengolahan tanah, pemasangan mulsa, kemudian apa-apa saja yang diberikan di dalam pemupukan sudah kita berikan informasi. Nah, tips dan trik yang selanjutnya agar cabai kita rimbun sejak dini itu, kita perlu memperhatikan nutrisi atau penyeimbang dari bagian atas dari tanaman cabai. Karena kenapa? Kebutuhan dari tanaman cabai ini dia harus berimbang. Apabila tidak berimbang, ya terjadilah pertama kerontokan, yang kedua virus gemini, kemudian tanamannya tidak sempurna pertumbuhannya. Nah, petani pintar boleh bertanya di kolom komentar seputar bagaimana kita melaksanakan budidaya tanaman cabai di lapangan, di lahan pintar kita ini. Bantu kita terus untuk berkembang. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, untuk perbandingan pupuk itu sendiri, kita tadi memasukkan dalam 5 kilo pupuk loying atau NPK 16-16, kita gunakan 2 kilo pupuk cantik. Itu perbandingannya ya. Untuk satu bal mulsa itu kisaran lebih kurang 15 kilo pupuk dari loying, kemudian 10 kilo dari cantik. Itu bisa kita gunakan pada fase ini karena kebutuhan dari bunga ini sangat banyak. Penyerapan makanannya harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum pupuk yang kemarin pemupukan pertama habis. Itu pada intinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.